Viral sebuah foto bocah peluk kucing di pinggir jalan di media sosial Twitter. Foto tersebut diunggah oleh pemilik akun Twitter @sainlaur pada Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 kemarin. Saat dikonfirmasi Tribun News, pengunggah yang bernama Larasati Putri Prasetyo ini mengatakan foto tersebut diambilnya di depan rumah. "Foto diambil saat saya sedang bersantai di depan rumah saya bersama teman-teman," kata Larasati kepada Tribun News, Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021. Menurut Larasati, interaksi antara bocah tersebut dengan kucing adalah momen yang sangat manis. "Awalnya saya melihat interaksi anak tersebut dan kucing itu sangat manis, saya juga kebetulan penyuka kucing. Jadi saat saya melihatnya tanpa ragu langsung saya ambil foto anak tersebut, saat menggendong kucing karena saya pikir itu momen yang sangat manis," terang Larasati. Larasati pun menceritakan kronologi saat ia bertemu dengan bocah tersebut. Pada saat itu, Larasati tengah bersantai dengan temannya di depan rumah. Lalu ada seorang bocah yang lewat dan duduk dan tiba-tiba ada seekor kucing menghampirinya. Awalnya bocah tersebut hanya mengelus kucing oranye itu, tapi lama-lama kucing itu kemudian digendong dan dipeluk. Melihat momen manis tersebut, Larasati langsung mengambil HP dan mendokumentasikannya lewat foto. Pasalnya menurut gadis asal Jakarta ini, momen antara bocah dan kucing tersebut sangatlah menggemaskan.